So guys, ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Okay. In English, when we want to say tumben, tumben itu kita tinggal gabungkan saja rumus yang ini. Jadi subjek, kemudian nomisar, kita tambah being plus adjective atau adverb. Nah, adjective atau adverb yang sering biasa dipakai itu contohnya ada kata kind, kemudian generous, kemudian smart, kemudian on time, atau yang lainnya. For example, hey, you are being kind. You are being kind. Jadi biasanya dia nggak baik, tiba-tiba dia baik. Nah, itu kan tumben. Atau kita bisa bilang gini, oh my God, you are being on time. Biasanya dia telat terus. Sekarang kok tumben? Dia on time. Understand?